Kembali lagi di Insight Pagi Pemirsa, ini ada kabar dari Nikta Gina yang sekarang telah menjadi ibu dari baby Uta. Katanya Nikta Gina ini lagi bahagia banget nih mengurus sang buah hati, walaupun sempat kena baby blues, katanya sempat deg-degan juga. Tapi sekarang udah lewat masanya, sekarang bahagia banget. Sering ngedandanin baby Uta supaya mirip kayak bapaknya Kinos katanya. Nih kapan didandanin mirip ibunya, jengkelin nanti. Langsung saja kita lihat ini dia liputannya untuk Anda. Menjadi orang tua dan memiliki anak tentu menjadi dambaan setiap pasangan yang sudah menikah. Hal itulah yang dirasakan oleh Nikta Gina dan Rizky Kinos. Sejak kelahiran baby Uta ke dunia pada 2 Mei lalu, kebahagiaan Gina seolah semakin lengkap. Pasalnya, kini Gina tengah menikmati perannya sebagai seorang ibu dengan melihat perkembangan buah hati tercintanya. Lantas, apakah Gina merawat anak sendiri tanpa babysitter? Udah, sekarang pokoknya udah semakin pinter ya menurut aku. Kayak udah bisa manggil-manggil orang, tapi manggil kayak, heh, gitu, udah bisa gitu. Atau misalnya kan sekarang udah makan, udah 6 bulan. Jadi kalau disuapin, dia udah kayak, enggak, udah bisa bilang, enggak, gitu. Kayak gitu-gitu ya, pokoknya udah enak deh kalau diajak main, udah lebih apa ya, udah nggak terlalu baik gitu, udah banyak responnya gitu. Sebenarnya sih nggak juga, karena aku kan kerja ya setiap hari gitu, jadi tapi aku usahain setiap hari Uta pasti sama aku gitu. Jadi apapun yang terjadi sama Uta selalu dibawa pengawasan aku, kayak walaupun di rumah sih ada susternya juga yang rawat, cuman kayak misalnya makannya gitu aku yang taker. Pokoknya nanti Uta siang pagi makan ini, nanti siang makan ini, malam makan ini. Dulu waktu zaman masih nyusuin, kalau aku nggak ada kan dibotolin, jadi aku pokoknya Uta harus habis berapa cc gitu sekali minum, yang kayak gitu-gitu. Jadi tetap aku monitor. Kalau di rumah misalnya aku lagi, kalau Kinos pas ada di rumah, kalau aku lagi misalnya lagi bikinin, ngatur makanannya, lagi bikinin makanannya dia atau segala macam, nanti papanya yang ngurusin Uta, yang main sama Uta gitu. Kayak pagi juga kan aku udah berangkat dari jam 5:30 pagi, Uta masih tidur gitu, jadi ya yang jagain bapaknya gitu. Baru memiliki seorang anak tanpa punya pengalaman sebelumnya, rupanya sempat membuat Gina mengalami masa-masa baby blues usai beberapa hari melahirkan baby Uta. Bahkan perasaan senang yang ia rasakan langsung berubah menjadi sedih hingga kepanikan yang luar biasa. Salah satunya bila melihat buah hatinya menangis. Demi mengatasi baby blues, istri dari Kinos ini sengaja mempelajarinya lewat sebuah buku. Kayak Uta nangis aja tuh aku panik. Kayak orang-orang kan bilang, ya gak apa-apa, bayi nangis kan paru-parunya, jantungnya tuh bekerja bagus segala macam. Tapi buat aku itu aku panik, karena aku gak ngerti nih anak nangis kenapa gitu. Oh misalnya kayak akhirnya misalnya aku ketemu, oh abis aku susuin, oh dia diam, oh berarti mungkin aus gitu. Atau misalnya udah disusuin, udah segala macam, kok masih nangis gitu, ini kenapa lagi gitu. Jadi tapi kalau sekarang sih kalau dia udah nangis atau apa mah aku udah biasa aja gitu. Dulu gak bisa nenangin dia, nangis aja aku udah panik gitu. Atau misalnya kayak apalagi ya, kayak abis imunisasi badannya suka agak sumang-sumang gitu, aku udah, oh anak aku demam gak ya, apa sebenarnya ini karena imunisasi atau kayak apa gitu. Terus kayak ini sebenarnya masih kayak kemarin nih abis disuapin mungkin kebanyakan makanannya terus muntah gitu Utanya. Iya, terus abis itu kata mama aku yang kayak, ya ilah anak kecil mah biasa kali kepenuhan segala macam, dia kan nggak bisa ngomong, ya dikeluarin aja lagi gitu. Oh iya juga kali ya gitu ya, pokoknya sepanik itu. Terus ya nggak ada sih, itu sebenarnya bukunya dapat dari istrinya Kak Indra Birowo, isinya tentang bagaimana merawat bayi kan gitu. Jadi awal-awal aku punya anak kan, aku udah mungkin udah beberapa yang tahu aku sempat baby blues gitu, panik segala macem gitu. Jadi kayak itu sih cuman bahasa aja di Instagram, kayak seolah-olah Uta bilang sama aku mah jangan panik gitu, aku baik-baik aja nih, baca aja nih buku gitu biar nggak panik. Melihat baby Uta yang kini sudah menginjak usia 6 bulan, Nikta semakin antusias melihat perkembangan buah hati yang memasuki fase lucu dan menggemaskan. Bahkan Nikta kerap mendandani anaknya, mulai dari mengkuncir rambut hingga membuat baju yang samaan dengan suami tercinta. Semuanya pun ia posting di akun Instagram pribadinya dan suami.
Iya, aku bikin, aku kuncir. Sama kayak papanya, iya gitu. Bajunya aku kasih bikin kembaran. Kayak kemarin abis nikahan adeknya Kinos gitu, kebetulan ada baju versi mininya Uta, jadi aku pakein celananya sama kayak bapaknya gitu, ya seneng aja. Itu karena sekarang ya mungkin udah gak terlalu bayi ya, jadi udah kayak udah bisa didandan-dandanin, udah bisa diajak main gitu. Gak ada, gak ngapa-ngapain. Bener-bener, pokoknya aku udah yang kayak di otak aku menyusui, ngurusi Uta, keringetan, babak belur, mandiin, ini satu di otak aku, kurus gitu. Jadi nggak kebawa, jadi akhirnya sekarang udah nggak kebawa stres lagi. Pokoknya kalau udah capek sedikit, misalnya kayak aku udah capek nih, kayak apa lagi misalnya kalau susternya pulang gitu ya, aku yang dari pagi, dari aku pulang siaran tuh bener-bener ya nyuapin makan, ya kayak sekarang nyuapin makan, nyusuin iya, terus abis itu nyuciin peralatan-peralatan bekas makannya, mandiin, nidurin, itu kayak semua aku kerjain gitu. Cuman ya udah akhirnya aku happy-happy aja, ada di otak aku mudah-mudahan kurus gitu. Abis itu olahraga gak sempet. Baru memiliki satu orang anak di usianya yang sudah melewati kepala tiga, rupanya membuat Gina mulai ingin segera kembali memiliki momongan. Namun sayang, keinginannya ini bertentangan dengan Kinos yang masih ingin melihat tumbuh kembang baby Uta. Kalau aku sih kepikiran ya, aku selalu yang kayak, mas aku kan udah tua, nanti ketuaan aku punya anak lagi gitu. Tapi bapaknya tetap yang kayak, nantilah kasihan Uta, nanti tunggu Uta setahun gitu baru punya anak lagi gitu. Ya mudah-mudahan benar begitu setahun langsung dikasih, gak setahun nanti coba lagi taunya gagal, jangan ya. Di otak aku kurus gitu. Jadi nggak kebawa, jadi akhirnya sekarang udah nggak kebawa stres lagi. Pokoknya kalau udah capek sedikit, misalnya kayak aku udah capek nih, kayak apa lagi misalnya kalau susternya pulang gitu ya, aku yang dari pagi, dari aku pulang siaran tuh bener-bener ya nyuapin makan, ya kayak sekarang nyuapin makan, nyusuin iya, terus abis itu nyuciin peralatan-peralatan bekas makannya, mandiin, nidurin, itu kayak semua aku kerjain gitu. Cuman ya udah akhirnya aku happy-happy aja, ada di otak aku mudah-mudahan kurus gitu. Abis itu olahraga gak sempet. Baru memiliki satu orang anak di usianya yang sudah melewati kepala tiga, rupanya membuat Gina mulai ingin segera kembali memiliki momongan. Namun sayang, keinginannya ini bertentangan dengan Kinos yang masih ingin melihat tumbuh kembang baby Uta. Kalau aku sih kepikiran ya, aku selalu yang kayak, mas aku kan udah tua, nanti ketuaan aku punya anak lagi gitu. Tapi bapaknya tetap yang kayak, nantilah kasihan Uta, nanti tunggu Uta setahun gitu baru punya anak lagi gitu. Ya mudah-mudahan benar begitu setahun langsung dikasih, gak setahun nanti coba lagi taunya gagal, jangan ya. Amin, ya kan, mudah-mudahan jadi bayi yang sehat, pinter. Nah, tapi kalau dilihat memang gitu ya trennya. Kalau yang namanya baju couple, ya kan, pasangan, pacaran, baju couple sama pasangannya. Udah punya anak, anaknya laki-laki, couple sama bapaknya. Anaknya perempuan, couple sama ibunya. Itu pasti kayaknya selalu ada jalurnya begitu. Tapi yang saya suka dari Nikta Gina itu adalah tentang mindset, ya kan. Gue percaya bisa kurus. Dan jika hal itu bisa dilakukan oleh semua orang, mungkin obat diet kayaknya gak laku ya. Gue kurus, tiba-tiba besoknya kurus. Dan itu selalu kayak jadi permasalahan kalau ibu-ibu hamil. Aduh, badannya kapan balik lagi? Tapi yang paling penting adalah bayinya sehat, ibunya sehat. Dan tadi kata kuncinya dari Gina adalah bahagia. Oke, thank you sudah berbagi dengan kita. Dan ngomongin soal bahagia, ngomongin soal anak, ini ada kabar dari Alika nih, anaknya Cici Panda yang katanya punya barang yang sangat rahasia dan selalu dibawa kemana-mana oleh Alika. Kira-kira apa ya? Sesaat lagi tetap di Insert Pagi.